Dalam rangka memeriahkan Sumpah Pemuda, Desa Batu Jajar Timur menggelar acara turnamen bola voli Kades Cup diselenggarakan RW dan Karang Taruna. Global Expos TV Kabupaten Bandung Barat, Desa Batu Jajar Timur di Hari Sumpah Pemuda 2023 untuk memeriahkan menggelar acara turnamen bola voli yang diselenggarakan oleh panitia dan Karang Taruna Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar Timur, Kabupaten Bandung Barat, Wildan Awaludin, yang telah berjalan dengan baik dan juga lancar. Dalam turnamen bola voli tersebut, disaksikan pula oleh para perangkat Desa Batu Jajar Timur, Deden, dan maupun Kepala Desa Batu Jajar Timur, Muhtar. Dalam acara turnamen bola voli tersebut, untuk menciptakan masyarakat agar rajin dan mau berolahraga dan juga menuju masyarakat sehat, ujarnya. Semoga di dalam kegiatan ini menjadi program Desa Batu Jajar Timur dan juga para ketua Karang Taruna yang juga melibatkan tim bola voli agar warga masyarakat Desa Batu Jajar Timur mau berolahraga, pungkasnya. Karena di dalam acara turnamen ini RW 13 yang melawan RW 16, ini semoga acaranya bisa mensukseskan bagi para pemain bola voli dan juga semoga bisa meraih kemenangan Piala Kades Cup di Desa Batu Jajar Timur ini. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Korwil Global Expos TV Bandung Raya, Provinsi Jawa Barat. Deni Surya Gemilang mengabarkan. Cukup baik nomor 29. 1 2 3 pelan saja. Masih bisa 1 2 3 smash pelan. Ya, ada Eri di sana. Kembali nomor 1, Eri kembali smash dan baik sekali ada coba dalam buat di sana dan smash lagi. Sayang sekali terlalu melebar jauh dan kembali poin bertambah menjadi 7-1. Oke, office. Time out diambil, time out pertama oleh RW13 tentunya dengan ketertinggalan cukup jauh 6 angka tertinggal RW13 dari rivalnya RW16 ya. Ini adalah partai final tentunya putri dan nanti setelah pertandingan putri kita akan bertemu lagi dengan tim putra antara RW6 merawan RW juara bertahan RW16 tentunya. Ya, kembali ke arena pertandingan, bola masih di posisi RW16 dan nomor 1 akan melakukan serve. Pelan saja Ernie di sana. 1 2 3 mencari peluang nomor 5. 1 Kompos Bung satu ada Eri di sana, smash lagi dan sayang sekali bola menyentuh tangan sehingga kembali poin bertambah menjadi 8-1 untuk keunggulan RW16. Ada Eri di sana, kembali 1 2 3 smash pelan saja. 1 mencari ancang-ancang di sana, smash lagi dikembalikan Iqbal mencari lagi peluang 1 2 3 smash lagi dan baik sekali smash yang cukup keras dari nomor punggung 13 di RW13 tadi. Dalam rangka Sumpah Pemuda di tahun 2023, kegiatan ini salah satu program Desa Batu Jajar Timur dan Karang Taruna Desa Batu Jajar Timur, di mana kegiatan ini melibatkan semua tim voli yang ada di Desa Batu Jajar Timur. Di antaranya tiap klub diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ini dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat. Di antaranya masyarakat untuk peduli dengan kesehatannya di antara apalagi pertanyaannya Pak, itu dipakai pertanyaan ini. Udah, Pak. Sip, tas mantap. Yuk, mantap. Ya, kembali ke arena pertandingan. Serve dilakukan nomor punggung 1 mencari lawan di sana. Ya, bola yang cukup baik tadi. Dan smash keras. Sayang sekali tidak bisa melewati dan kembali poin bertambah untuk arena 16 menjadi 4-1. Ya, nomor punggung 1 serve dilakukan.
Baik sekali tadi. Oh, kurang akurat tadi. 1 2 3 mencari peluang di sana dan sayang sekali tidak sampai, dan kembali poin bertambah untuk RW 16 menjadi 5-1. Ya, serve